Alhamdulillahi wa kafa. Wa salamun ala ibadihi alladhina istafa ma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap langkah kita menuju majelis ilmu Allah akan jadikan sebagai asbab pengampunan dosa-dosa. Bahkan Allah akan jadikan sebagai orang yang jihad fi sabilillah sampai kembali. Karena itu kita bersyukur dihadirkan Allah di tempat ini dalam rangka saling ingatkan bekal akhirat. Malilu sipa kainga, Rebba sipa tokong, Malik sipa rape. Ini maksud kita di sini. Dan kita harus paham bahwa kehidupan dunia ini kehidupan yang sementara. Kita tidak lama di dunia ini. Setiap hari umur kita bukan bertambah tapi berkurang. Bekal akhirat harus kita siapkan. Karena penyesalan akan datang ketika tiba-tiba malakal maut datang menjemput. Sedangkan bekal akhirat belum sempat kita siapkan. Laki-laki dan perempuan ini memiliki tanggung jawab yang sama terhadap agama. Laki-laki dan perempuan harus siapkan bekal akhiratnya. Kaum perempuan tidak boleh mengelak, nanti suami saya yang siapkan bekal saya. Sebagaimana di dunia dia siapkan kebun untuk saya, siapkan beras untuk saya, siapkan pakaian rumah untuk saya. Nanti di akhirat nanti suami saya yang tanggung jawab. Tidak. Setiap orang harus siapkan bekal akhiratnya. Laki-laki memang bertanggung jawab untuk membawa kaum wanita sampai ke dalam surga. Tetapi bagaimana agar bisa sampai ke dalam surga? Maka di dunia ini kaum wanita ada tugas juga, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebenarnya kaum wanita ini mudah untuk masuk surga. Nabi SAW bersabda, "Iza sallatil mar'atu hamsaha wa shamat sahraha wa hafizat farjaha dakhala al-jannah min ayyi babin ma syaa." Seorang perempuan apabila dia menjaga salat 5 waktunya, menjaga puasa Ramadannya, kemudian dia menjaga kehormatannya, taat kepada suaminya, maka dia akan masuk surga memilih dari pintu mana saja dia suka. Kaum wanita ini sederhana. Dia hanya diperintahkan untuk taat. Dan ini yang akan mendatangkan keselamatan baginya dunia dan akhirat. Dan ketaatan akan datang kalau ada kepahaman dalam perkara agama. Kalau tidak ada kepahaman dalam agama, tidak bisa taat. Satu hari kami di Hyderabad, di India,
itu 16 jam naik kereta api dari Delhi. Kemudian kami daskil satu kawasan namanya Nizamabad. Nizamabad ini satu tempat yang sangat luar biasa kerja mastura di sana. Yang datang Nusro itu ketika ada jamaah mastura 100 orang, 200 orang. Kami berada di masjid. Tiap hari ini orang dari Nizamabad ini kasih kita makan kare, pagi kare, siang kare, malam kare. Sehingga rasa bosan, panas, rasanya perut. Maka kami ingin makan sayur-sayuran yang biasa kami buat di Indonesia. Maka saya tanya, di mana ada pasar di sini? Mereka tanya, mau beli apa? Kami mau beli sayur-sayuran. Oh, enggak usah. Di sini enggak ada pasar, katanya. Mana ada satu kota tidak ada pasar? Tapi kami paham maksudnya itu supaya jangan belanja. Semua yang kami perlukan mereka sediakan. Tapi mereka ini punya masa-masa yang di mana dia istirahat. Selesai sholat subuh, kemudian tahlim, kemudian 2,5 jam, kemudian pulang lagi ke masjid. Mereka tidur. Mereka itu buka kantor jam 10, buka toko jam 10. Nah, waktu jam 8 itu dia tidur. Kami diam-diam keluar dari masjid. Ternyata tidak jauh dari masjid itu ada menjual sayur. Maka kami ambil apa-apa yang kami perlukan. Penjual sayur ini ngomong satu sama lain, "Mehman, mehman." Apa maksudnya mehman, mehman? Sudah kami ambil beberapa tukang sayur, kami ambil sayurnya. Begitu dia, kita mau bayar, dia bilang, "Oh, mehman, ham, pesa nei, lene," kata dia. "Kami tidak ambil uangnya tamu." Ini terjadi di India. Di negeri yang minoritas muslim. Di negeri yang mayoritas Hindu. Islam sedikit. Tapi ada pasar di mana tamu itu tidak diambil uangnya. Maka ketika sampai di Nizamuddin, saya ceritakan perkara ini kepada orang-orang di Nizamuddin. Di situ ada orang dari Afrika mendengarnya, ada orang dari Australia, ada orang Amerika, ada orang dari Jerman. Mereka mendengarkan ceritanya. Saya merasa menceritakan perkara yang hebat. Ada orang dari Australia ngomong, dia katakan, kemarin kami juga taskil di Mewat. Mewat ini daerah yang tidak terlalu jauh dari Delhi. Dan kehidupannya itu seperti orang Badui. Miskin. Dia katakan, saya mau bayar sayur-sayuran, tapi mereka tidak mau terima. Ada enggak tukang sayur di sekitar Bau Pau ini yang bau batu yang tidak terima uangnya tamu? Mereka di sana tidak mau terima uang tamu. Saya ceritakan ini kepada Profesor Yunus di Bangladesh. Saya katakan bahwa ada peristiwa seperti ini. Beliau geleng-geleng kepala.
beliau mengatakan after 80 years, setelah 80 tahun katanya. Ini usaha apa yang pernah terjadi di zaman Rasulullah baru sekarang terjadi di sini. Di zaman Rasulullah itu, di zaman sahabat itu, apabila ada orang baru datang ke pasar untuk belanja, maka diperhatikan wajahnya. Kalau ini ternyata orang baru, maka tidak akan diterima uangnya oleh pedagang-pedagang di pasar. Kenapa tahu orang baru? Karena semua laki-laki ini sholat berjamaah di masjid, sehingga kalau ada wajah baru itu ketahuan. Tuan baru belanja di sini? Tuan baru datang di sini? Iya. Nah, silahkan ambil barangnya selama 3 hari. Apa yang Tuan perlukan, datang ke sini, tidak usah bayar. Jadi orang-orang dahulu nih berniaga, berjualan itu bukan untuk mencari keuntungan. Tapi mereka berdagang, berjualan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan ada orang yang membuka dagangan, membuka toko, ketika tokonya sudah mulai rame, banyak orang datang belanja, tidak lama ada orang mengembalikan barang yang dia beli, maka dia pun mengambil kembali barang yang sudah dia jual, kemudian dia tutup tokonya. Orang-orang protes, kenapa tokonya ditutup Tuan? Dia bilang, cukuplah ini buat saya. Apa itu? Saya mendengar Nabi bersabda, apabila ada orang belanja, kemudian uang belanjanya, kemudian belanjaannya itu dikembalikan dan diterima kembali, maka akan dibangunkan sebuah istana dalam surga baginya. Jadi sahabat itu membuka toko untuk surga. Cukuplah. Dia buka usaha yang lain, kerja yang lain. Karena pikiran mereka adalah pikiran akhirat. Dan Profesor Yunus katakan, dulu kenapa kehidupan bisa seperti itu? Karena kaum perempuan betul-betul mendukung kaum laki-laki dalam kerja dakwah. Sekarang kaum perempuan ada yang mendukung, ada yang setengah mendukung, ada yang tidak mendukung. Kalau dahulu ada namanya Amr bin Jamuh, dia orangnya pincang dan dia sudah mendapat uzur, tidak perlu ikut ke perang Uhud, maka dia pulang ke rumah. Istrinya tanya, kok kenapa abang pulang ke rumah? Kata Amr bin Jamuh, saya sudah dapat rukhsah, uzur, ini kaki saya pincang. Kata istrinya, ya sudahlah, kamu yang netein anak, aku yang berangkat. Menyala itu semangat Amr bin Jamuh. Langsung dia ambil untanya, kemudian dia mengeluarkan untanya depan rumah, kemudian dia berdoa, Allahumma la taruddani ila ahli, wa illa jangan kembalikan aku lagi kepada ahliku. Karena dorongan seorang perempuan, maka dia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ini syahid dirindukan betul. Cita-cita setiap orang itu adalah mati syahid.
Begitu juga perempuan-perempuan dahulu. Ada yang bernama Khansa. Anaknya 4 orang. Malam harinya dia targib. Besok wahai anakku, engkau akan maju di medan tempur. Engkau harus bertempur sehebat-hebatnya, mengalahkan musuh-musuh, atau engkau syahid di jalan Allah. Ayahmu adalah pemberani, dan ibumu tidak pernah mengkhianati ayahmu. Maka berangkatlah engkau besok. Besok anak-anak Khansa ini berangkat bertempur di medan Uhud, dan seluruhnya syahid anak-anaknya. Ketika dikabarkan kepadanya bahwa anakmu telah syahid semuanya, dia mengatakan alhamdulillah. Dia bukan mengatakan innalillah. Dia katakan alhamdulillah, saya akan memperkenalkan diri nanti sebagai ibu dari 4 syuhada. Begitulah kaum wanita terdahulu. Mereka juga fikirnya akhirat. Dan sekarang kaum wanita begitu lemah karena fikirnya fikir dunia. Kenapa fikirnya fikir dunia? Karena suaminya fikir dunia. Suaminya selalu membawa istrinya untuk fikir dunia. Bu, siapkan makan, saya nanti mau ke kebun. Jadi istrinya itu pikirkan makan dan kebon. Bu, siapkan makan, saya nanti mau ke sawah. Begitulah. Dan suami pulang, yang dia cerita Karguzari tentang kebonnya, Karguzari tentang sawahnya, Karguzari tentang berapa dagangan yang sudah laku, berapa yang terjual, berapa yang sisa. Jadi istri di rumah juga begitu. Yang terpikir adalah, kasihan nih suamiku, tidak laku dagangannya. Risaunya risau dunia. Coba kalau suami nih menyuruh istrinya, Bu, besok subuh siapkan singkong rebus, saya mau ke masjid. Tiap subuh siapkan singkong rebus, pisang goreng, siapkan kopi, susu, cai, saraba. Maka karena istri diperintah untuk menyiapkan makanan untuk dibawa ke masjid, maka istri otomatis pikirannya pikir masjid. Dan banyak orang yang tidak mengetahui bahwa setiap satu suap makanan yang dimakan oleh tamu itu pahalanya haji dan umroh yang sempurna. Ini tidak banyak dibicarakan sehingga orang-orang tidak paham. Orang-orang dahulu nih senantiasa membawa makanan ke masjid. Saya beberapa waktu yang lalu di Brunei, setiap orang datang ke masjid, baik siang, sore, malam, selalu bawa kantong-kantong kecil, kantong kresek. Di masjid itu ada meja, mereka taruh makanan di situ. Selesai sholat, mereka duduk-duduk, saling tukeran makanan di situ, sambil mereka ngobrol-ngobrol. Kalau ada makanan di masjid, maka orang akan betah di masjid. Hari ini makanan adanya di sawah, di kantor. Orang betah di sawah, betah di kantor. Dan kesalahan terbesar hari ini kenapa ilmu tidak sampai ke rumah? Karena ibu-ibu ini tidak pernah bertanya kepada suaminya, tadi taklim apa di masjid? Paling-paling ibu itu bertanya berapa sawit yang terjual,
berapa coklat yang terjual, berapa cengkeh terjual. Itu pertanyaan kaum ibu. Coba kalau suami pulang ke rumah, Pak, taklim apa tadi di masjid? Ayat apa yang dibaca? Hadis apa yang dibaca? Kalau ini ibu-ibu melakukannya, insya Allah suaminya tidak akan tidur waktu taklim di masjid. Karena pulang ke rumah tidak ada yang nanya, ya di masjid juga akhirnya suaminya tidur, bahkan tidak duduk dalam taklim. Tidak ada gunanya duduk dalam taklim karena tidak ada yang nanya-nanya. Dulu para sahabat itu, mereka di hadapan Nabi menjadi muta'allim, pulang ke rumah jadi mu'allim, kepada tetangga jadi mubalig, sesekali pergi keluar menjadi mujahid. 4M di hadapan Nabi jadi muta'allim, pulang ke rumah jadi mu'allim, kepada tetangga jadi mubalig, dan sesekali keluar menjadi mujahid. Rumah-rumah sahabat dahulu, setiap rumah jadi madrasah, setiap ibu jadi mudarrisah, setiap anak jadi murid, setiap ayah jadi mudir. Sehingga ilmu itu bersambung. Kata Maulana Inamul Hasan, empat perkara ini kalau ada dalam kehidupan umat, maka kejahilan di tengah-tengah umat dalam sekejap akan sirna. Apa itu? Sunnah sunana, sikna sikana. Sunnah dengar, sunana perdengarkan. Sikna belajar, sikana ajarkan. Sunnah sunana, sikna sikana. Dengar sampaikan, belajar ajarkan. Sekarang kaum bapak mendengar di masjid tapi tidak diperdengarkan di rumah. Belajar di masjid tapi tidak diajarkan di rumah. Akhirnya di rumah belajar sendiri, belajar yang lain-lain, belajar yang tidak ada hubungannya dengan agama. Suaminya lagi jauh lah, ibunya lagi nonton TikTok. Gak nyambung. Karena tidak bersambungnya antara ilmu yang ada di masjid dengan ilmu yang ada di rumah. Bahkan ada yang terbalik, kadang-kadang ilmu yang di rumah dibawa ke masjid. Hadirin dan hadirat yang mulia, di hadapan kita ini sekarang ada berbagai ijtima di seluruh Indonesia. Puncaknya nanti di Jakarta tanggal 3, tanggal 4, 5, 6 Agustus. Nah, kita ini siapkan dari sekarang untuk menghantar suami keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus keluar dari Allah Subhanahu wa taala? Supaya bisa menghidupkan amal-amal yang dahulu merubah kehidupan sahabat. Yang dulu merubah kehidupan sahabat dari jahil menjadi alim. Dari hina menjadi mulia. Dari musuhan menjadi kasih sayang. Dari perang menjadi damai. Dari miskin menjadi kaya raya. Amalan agama ini akan mendatangkan kekayaan. Kekayaan di dunia dan kekayaan di akhirat. Dulu para sahabat makan susah. Rumah tidak punya. Akhlaknya begitu buruk.
Tapi setelah agama wujud dalam diri mereka, Allah turunkan keberkahan dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi sangat disegani di seluruh dunia. Mulia kehidupan mereka. Negara-negara superpower tunduk di hadapan mereka. Mereka menjadi kaya raya. Kenapa dirinya mulia? Karena mereka ini amalkan agama dengan sempurna. Dan bisa mengamalkan agama dengan sempurna ini harus didukung oleh kaum wanita. Kaum wanita ini mudah. Kalau suaminya mau berangkat ke masjid, siapkan sendalnya, siapkan sarungnya, siapkan baju kokonya, siapkan songkoknya, siapkan tongkatnya, kacamatanya, cincinnya, mungkin kalau pakai gigi palsu, siapkan gigi palsunya. Berangkat ke masjid. Setiap langkah suaminya berangkat ke masjid digugurkan dosa, ibu di rumah juga digugurkan dosa-dosanya. Setiap langkah ke masjid suaminya diberikan pahala, ibu di rumah diberikan pahala. Setiap langkah suaminya ke masjid diangkat derajatnya, ibu di rumah diangkat derajat. Betapa mudahnya kaum wanita mendapat pahala yang besar. Apalagi kalau suaminya ini keluarnya Allah Subhanahu wa taala. Ibu mempersiapkan semuanya. Siapkan tasnya, siapkan beddingnya, bantalnya, selimutnya. Siapkan semuanya. Duit enggak ada, bawa ayam yang ada di kandang. Bawa pisang itu tumbang. Tebang. Bawa pisang. Keluarnya Allah Ta'ala ini tidak harus pakai duit. Kalau tidak ada duit, jangan dipaksakan. Bawa beras yang ada. Ini akan membuat ibu-ibu mendapat pahala yang besar. Sepagi sepetang di jalan Allah lebih baik daripada mendapatkan dunia dan segala isinya. Inilah yang akan merubah kehidupan kita. Dan dari sekarang ini kita siapkan di Makassar tanggal 23, 24 Juli bulan 7. Dan besok di sini tanggal 24 Jun. Keluar lebih cepat lebih baik sebenarnya. Tapi kita pilih waktu yang paling sesuai dengan kita. Kalau mau luangkan waktu tidak bisa. Kalau mau mencari waktu luang tidak bisa. Harus luangkan waktu. Keluar jalan Allah Ta'ala ini banyak godaannya. Kalau kita lihat tembok, tidak ada tempat buat paku. Tapi kalau paku ditancap di situ, kemudian ambil palu, lama-lama ada juga tempatnya buat paku. Begitulah keluar jalan Allah Ta'ala ini harus dipaksakan. Harus dipaksakan, karena dunia ini bayang-bayang. Tipu-tipu saja dunia ini. Kita sudah selesai satu, ternyata ada lagi bayangan yang lain. Ada lagi order yang lain, ada lagi kerjaan yang lain. Gak berhenti-berhenti. Maka ibu-ibu akan dapat pahala besar apabila suaminya diberangkatkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan rubah kehidupan keluarga. Allah akan jadikan keluarga yang sakinah,
mawaddah warahmah. Inilah yang dirindukan oleh setiap keluarga. Dan hanya dengan keluarga Allah Subhanahu wa taala maka berubah kehidupan. Baik kehidupan satu orang, satu keluarga, satu kampung maupun satu negara akan berubah kalau keluarnya Allah Subhanahu wa taala. Silakan ibu-ibu yang baru mungkin hadir, ditulis catat nama suaminya untuk keluarnya Allah taala. Yang sudah pernah 3 hari meningkat menjadi 10 hari atau meningkat menjadi 15 hari, 40 hari dan berangkat ke Bangladesh atau Pakistan. Ini ibu-ibu Indonesia dirindukan di seluruh dunia. Kita buat amalan-amalan di sini, tapi niat kita untuk berangkat ke surau. Sedia insyaAllah.